Hello, hai. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton siaran Cikgu Umi. Apa khabar teman-teman? Harapkan Umi agar teman-teman di luar sana sihat salim dan berbahagia hendaknya. Dan kepada mereka yang baru pertama kali menonton, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng untuk mendapat lebih banyak info tentang barang kemas fashion daripada syarikat Zulian. Okey, pada kali ini nak share dengan you all semua barang paling latest unboxing hot items daripada syarikat Zulian. Just check it out. Hari ni I nak buka, nak unboxing barang kemas fashion daripada syarikat Zulian yang paling terlihatan dan terbaru lebih kurang dalam seminggu, dua minggu yang lalu. Dan semenjak itu memang tak buka-buka lagi, nak buka depan you all semua, nak tunjukkan beberapa contoh yang terbaru daripada syarikat Zulian ni. Kali ni I nak buka satu-satu, kita tengok ya apa yang I nak buka yang pertama sekali. Okay, you boleh tengok secara terperinci kat sebelah sini, Umi tunjukkan dengan lebih detail lah kat sebelah kanan Umi ni. Okay, yang pertamanya kita buka yang satu ni. You tengok tak hari ni, I tak pakai. Yang kanan pun I tak pakai, kiri yang tak pakai. I nak letak yang baru. Okay, jom kita tengok yang pertama yang minat buka ni. Okay, yang ni kita panggil apa ni? Okay, jom kita tengok macam mana rupa dia, macam mana besar ke tidaknya. Okay, dah buka dah. Okay, tada. Okay, tengok ni. Yang ni kita panggil anting anti hijab. Sekarang kan dah jadi orang kata satu fashion yang terbaru, itu dengan memakai anting anti hijab kan. Jadi hari ni nak buka ni, macam mana nak buka ni? Sekejap Okay, guna gunting dulu. Buka sekejap, guna gunting. Dan dia punya, ni cakap cantik. Tengok lah dia punya ni, dia punya kata packaging dia. Kemudian kat belakang ni, dapat lihat lah dia punya pin memang panjang lah. Okay, kita nak letak kat mana yang lebih sesuai. Kita letak kat mana yang lebih sesuai. Okay, tu. Dan untuk maklumat semua, yang barang kemas saduran rhodium ni tak perlu disadur. Tak perlu disadur, kita just pakai dan dia boleh bertahan kadang-kadang tu kalau kita pandai jaga dalam dalam 5 hingga 10 tahun. 5 hingga 10 tahun tahan. Okey, dah buka dah satu dah. Okey. Okey ni. Baik, you tengok kat sebelah ni, Mi tunjuklah secara perinci, nanti nak tengok secara jelas. Tengok kat sebelah ni. Okey, ni contoh. Okey, contoh. Jadi dia ada pin kat sini. Dia ada pin. You nampak tak? I hope nampak dengan jelas lah ya. Okay, dia ada pin. Dan pin ni memang tajam, dalam lebih kurang dalam 1.5 inci. Dan selalunya kalau kita tengok yang anak-anak muda selalu pakai benda ni kan, anti-anti hijab. Dan ini I nak pakai, nak letak kat mana yang sesuai. Dia orang letak selalunya kat sebelah sini lah. Letak kat sebelah sini. Dia panjang dan you all boleh just dia punya pin tu pun tajam. Tajam. Macam tu. Macam tu kan. Okey, yang sebelah lagi. Tak pernah pakai benda ni sebenarnya. Tak tahu lah nak pergi ke sekolah boleh pakai ke tidak. Tapi macam tu lah dia punya kerendah lagi. Rasa okey kan? Kerendah lagi. Jadi terpulang lah macam mana letak. Dan kat sebelah sana, kat belah sini. Sekejap kita letak je lah. Tengok macam mana rupa anting-anting hijab ni. Koleksi terbaru daripada syarikat Zulian. I adalah penggemar, pengumpul barang kemas Zulian daripada syarikat Zulian. Tengok ni. Cantik tak? Dan dia punya saduran adalah rhodium. Kemudian dia punya belian adalah belian Swiss Zubit Zirconia. Dia berbeza dengan zircon. Zircon bukan belian. Belian Swiss Zubit Zirconia adalah belian buat terkilang ataupun belian sintetik kita panggil lah. Macam tu. Okey. Cantik tak? Okay you all, yang kedua, anti-anti hijab yang kedua, koleksi yang kedua ni, itu yang pertama. Yang kedua, untuk secara terperinci you all boleh tengok kat sebelah ni, Mi buat secara detail lah. Okay, kita buka. Okay, kita buka. Tara, dia punya design sangat-sangat cantik. Dan yang tadi besar sikit, yang ni yang lebih kecil, yang lebih sederhana. Mungkin di kalangan kita yang tak suka yang besar-besar kan. Ni nampak begitu besar orang kata. Ni yang lebih kecil. Dan tengok dia punya packaging sangat cantik. Sangat cantik. Okay, I nak buka satu-satu dulu tengok macam mana. Mana gunting? Gunting dulu, terlebih dahulu gunting. Terlihat, jadi yang sebelah ni boleh tengoklah secara detail macam mana rupa anti-anti hijab tu. Okay, dah tercabut dah. Cukup. Baik, satu ni dikira macam sepasang lah. Sepasang, kita bukan beli satu, beli secara sepasang. Okay, tengok ni. Ni ya, design yang kedua ni sangat-sangat cantik. Bagi mereka yang tak suka yang besar-besar, boleh beli yang yang kecil sikit. Dan dia ada orang kata penyelamat sini lah. Maknanya kalau kita nak bawa, nak travel ke apa, kita boleh gunakan dia punya sarung ni.
untuk orang kata untuk keselamatan. Nanti kita punya pin tu tak akan mudah patah ataupun tak akan tumpul lah sebab dia ada sarung kat situ. Okey, jadi yang ni boleh je nak pakai kat mana-mana. Tadi kalau kita pakai kat tepi telinga ni kan. Yang satu lagi ni kita boleh just pakai sebagai pin tudung kat sini. Tudung dan dia punya pin tu panjang dalam 1.5 inci. Okey. Baik. Macam tu. Cantik tak? Okey, satu lagi boleh aja pakai kat sebelah ni. Dan kepada mereka yang kadang-kadang mungkin tak suka pakai brush ni kan, boleh gunakan pin ni. Boleh gunakan pin ni nak letak kat apa kata tak suka pakai tudung ni, tak suka pakai brush ni, boleh gunakan pin ni sebagai aksesori yang letak kat sini. Ada setengah orang kan dia suka pakai pin macam tu. Boleh je. Tengok macam ni. Dia punya design tu kan. Okey, dah. Nampak tak? Okey. Ni design yang sederhana besar, taklah besar sangat dan sangat menarik sangatnya. Dia tergantung macam tu kan, tergantung-gantung macam tu. Ni contoh yang kedua. Okey, kita tengok design yang ketiga. Okey, ni design yang ketiga. Okey, yang ketiga kita tengok macam mana rupa dia. Jadi, kali ni Julian datangkan dalam koleksi tiga jenis pattern. Yang pertama tu dalam bentuk S, kemudian dalam bentuk yang macam ni. Dan yang ketiga ni dalam bentuk yang orang kata sangat menarik, sangat sophisticated. Cantik sangat. Tara ni kan yang suka glamour-glamour macam tu kan. Okey, kita nak ganti dengan yang ni. Ambil gunting dulu sekejap. Okey, buang aja. Dia punya tag harga. Lepas tu kita cabutlah dia punya ni. Sekejap saya cabut. Dia punya okey, dah dapat dah. Okey, dah dapat. Kita ganti dengan yang bawah ni lah. Yang ni. Ganti dengan yang ni. Macam mana rupanya nak tengok juga. Okey, kita letak yang kat bawah ni lah. Kita letak kat bawah ni sebagai anting-anting. Jadi saya kita tengok kebanyakan ramai di kalangan kita yang suka pakai anting-anting hijab ni sebagai orang kata pattern session yang terbaru. Jadi syarikat Zulian sekarang ni orang kata setiap tahun pasti akan mengeluarkan pelbagai jenis pattern yang terbaru, yang terkini mengikut perkembangan semasa. Jadi sekarang ni kan kita dah orang kata dah kita punya fashion hijab tu dah up to date. Jadi selain daripada brush ada juga jenis-jenis pattern aku kata koleksi untuk hijab selain daripada inilah yang paling terkini dan latest. Okey, macam tu. Jadi kalau you all cara tudung nak pakai tu pulanglah nak pakai yang apa-apalah, scarf ke apa ke, janji pakai yang ni lebih aku kata menjadikan lagi penampilan kita. Dia taklah pakai dua kat sini, pakai sebelah pun okey. Sangat-sangat cantik. Macam tu. Kemudian ada lagi, satu lagi yang last sekali nak tunjuk dengan you all, iaitu pattern brush. Pattern brush ambil kat bawah ni sebenarnya. Okey, pattern brush ni yang terkini. Ada satu lagi. Satu lagi tu saya tak sempat. Saya tak sempat. Sebab apa? Sebab bila saya beli tu ada adalah yang partner nak juga. Nak juga. Jadi saya terpaksa bagi kat dia. Okey. Jadi yang tu nanti saya tunjukkan kemudian. Ini adalah yang terkini juga daripada syarikat Zulia. You all boleh tengok dia punya design yang terbaru. Jadi boleh je letak kat sini dan dia punya pin pun tajam. Pin tajam dan dia lebih lebar dah yang ni. Lebih lebar. Jadi siapa-siapa mereka yang suka pada pin yang tajam, lebar. Lepas tu diketahui bahawa brush Julian ni dia tidak merosakkan tudung sebab pin dia tu tajam. Kemudian ada yang panjang, ada yang pendek, bergantung kepada kita lah, cita rasa kita. Ada yang suka yang panjang, pendek dan sebagainya. Dan untuk maklumat semua, bila kita pakai pin tu, kita pakai brush, kita tak ambil semua daripada span baju kita. Kita ambil sedikit saja. Okey, dia nampak tak? Tak buang lagi tag dia. Okey. Okey, itu sahaja daripada Umi. Perkongsian untuk anda. Unboxing hot items ataupun barang kemas yang paling latest daripada syarikat Zulian. Dan untuk maklumat semua kepada mereka yang baru saja menonton, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng untuk mendapat lebih banyak info tentang barang kemas fashion daripada syarikat Zulian. Dan untuk maklumat semua, Umi juga merupakan pengumpul barang kemas fashion daripada syarikat Zulian. Apa saja pertanyaan, boleh lihat di bahagian description di bawah tu. Mari tuliskan nombor WhatsApp untuk maklumat semua. Mari tahu nak tanya apa-apa ke tentang berkaitan dengan barang kemas Zulian sahaja. Itu sahaja. Okey, dan kepada mereka juga yang mungkin nak mendapatkan barang kemas Zulian, aku kata nak kumpul-kumpul koleksi yang jauh daripada agensi, boleh tanya WhatsApp Umi di nombor di bawah. Okey, itu sahaja daripada Umi. Jumpa lagi untuk hot items yang seterusnya. Bye-bye.